hadapanmu ya Tuhan. Admitting Father God from ourselves that apart from you we can do nothing. Kami mengakui bahwa Tuhan, kami sendiri tanpa Engkau kami nggak bisa lakukan apapun Tuhan. Father, we come before you. Oleh karena itu kami datang kepadamu. To reveal more of Jesus tonight. Untuk bisa mengerti lebih lagi mengenai Yesus malam hari. Oh God, Holy Spirit. Ya Tuhan, Roh Kudus. Touch us once again. Jamaah kami sekali lagi. Enable us, Lord, to understand Your will. Mampukan kami ya Tuhan untuk bisa mengerti memahami kehendakmu. Give us the light to serve You more and more. Berikan kami terangmu Tuhan untuk bisa melayani kau lebih dan lebih lagi Tuhan. Because You said in Your song that the every breath we are enabled, Lord. Karena kau berkata dalam uh, pujian ini di dalam setiap nafas kami Tuhan. Kau sudah sendiri memampukan kami Tuhan. It's your breath that enable us to do supernaturally. Yaitu nafasmu lah Tuhan yang memampukan kami Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang supranatural. Your breath is no other than your spirit. Nafasmu yaitu adalah rohmu sendiri ya Tuhan. Oh Father God. Ya Bapa Tuhan kami. We bless you tonight. Kami memberkati malam hari ini. We worship you tonight. Kami menyembah Engkau malam hari ini. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. We glorify you tonight. Kami permuliakan Engkau malam hari ini. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Right now, Lord. Saat ini ya Tuhan. Let your name be glorified. Biar namaMu yang ditinggikan. In our midst. Di dalam tengah-tengah kami. Oh, we bless you tonight. Kami memberkati Engkau ya Tuhan. Oh, malam Holy Spirit. Ya Roh Kudus. Come. Datang, datanglah, Om Holis. Datanglah, Roh Kudus. Datanglah, Roh Kudus. Have your way in this place. Nyatakan jalanmu di tempat ini. Have your way in this place. Nyatakan jalanmu, ya Roh Kudus. Oh, reveal your word. Nyatakan suaramu malam hari ini. Prepare our hearts for the glory Persiapkan of God. Siapkan hati kami, yang Tuhan, untuk menerima Firman untuk kemuliaanmu. Ya Tuhan. Oh, reveal more and more. Nyatakan lebih-lebih lagi tentang Yesus, Oh, thank you. Lord. Terima kasih, ya Tuhan. Oh, thank you, hari Terima kasih, ya Tuhan. Oh we bless you. Kami memberkati nama In Jesus name. Di dalam nama Yesus. Amin. 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 Haleluya. Good evening. Selamat malam Bapak Ibu. Wow, good evening. Are you already a pastor, Pastora Estella? Yes. Oh, yes. yeah. Thank <laughs> wow, you, Pastor. Wow, <laughs> pastor. <laughs> God. Wow, congratulations. Thank you. Thank you. Hallelujah. So Hallelujah. When mm. you interpreted me last time, you are not yeah. a pastor yet or uh, I just uh, you cannot remember. Yeah. <laughs> okay. <laughs> uh, what really important is we are now here today. Ya, yeah, yang paling penting saudara kita semua ada di sini malam hari ini. Amin. Amin. <laughs> and and uh, first of all, uh, we are so thankful with Pastor uh, Pastor Abed and Pastor Alea. Ya, yeah, terima kasih sekali. Pertama-tama kepada Bapak Ibu. Pendeta Albert Neiko dan Ibu juga. Ya, yeah, for welcoming us here once again in karena Solo. Karena sekali lagi mau menyambut kami lagi di Solo di tempat ini. And also the leadership of this church. Dan juga para pemimpin di gereja ini. I, I miss the worship, uh, the singing worship with worship team. Ya, yeah, saya kangen banget menyembah menyanyi dengan tim worship di tempat ini. Oh, they are very good, you know. Ya, yeah, mereka semuanya sangat baik luar biasa <laughs> sekali. Yeah, they are yes. so anointed, you know. <laughs> Jadi sangat diurapi oleh Tuhan. Oh, wow, Haleluya praise. Allelu me. In the name of Jesus. Puji Tuhan, dipermuliakanlah nama Yesus. Amin, amin, haleluya. Oh, glory to God. What a grace of God that is flowing here in this house. Jadi saudara merupakan suatu anugerah karunia Tuhan yang luar biasa diembuskan di tempat ini saat ini saudara. Because the grace that that, that has been flowing from from God To the life of Pastor Abed and Pastor Leia is now flowing with the children. Jadi saudara, anugerah Tuhan yang sudah mengalir dari hidup Bapak Ibu Gembala saudara, sekarang ini sudah mengalir juga kepada anak-anaknya. Ya, yeah. the true success is when you have a successor. Saudara, orang yang sukses sejati itu adalah orang-orang yang memiliki penerus. That's why we call this one the power to continue. Jadi oleh karena itu malam hari ini kita akan belajar kuasa untuk meneruskan. It's not just about anointing. Ini bukan hanya mengenai urapan. Anointing is one thing. Urapan itu satu hal, perkara sesuatu hal yang lain. But anointing alone cannot stand. Tetapi urapan sendiri nggak akan bisa bertahan. Because there's a lot of people who are so anointed. Karena ada banyak orang yang begitu diurapi. But they did not finish well. Tetapi mereka nggak bisa menyelesaikannya dengan baik. King Saul was anointed. Raja Saul itu sangat diurapi. And he started well. Dia memulai dengan baik. But he end up wrong. Tetapi akhirnya jadi salah, saudara. You see, King Saul is so anointed. Jadi saudara bisa lihat Raja Saul itu sangat diurapi. Can you imagine that? Saudara bisa membayangkan hal itu? Because he never, never listen to God and listen to his uh, to the servant of God, no other than Prophet Samuel. Saudara, karena dia nggak pernah mendengarkan sua, Eh, sorry, can you repeat again? Sorry. Ah. So, I never, never uh, listen to God. Uh, never okay. to God and also the servant of God, prophet Samuel. Yeah, dia nggak pernah mau dengerin Tuhan juga nggak mau mendengarkan hambanya Nabi Samuel, Saudara. Yeah, because Saul was start, Saul started in spirit. Yeah, Saul itu memulai dalam roh. But he end up with the work of the flesh. Tapi kemudian dia mengakhirnya dengan pekerjaan daging. That's why I call this one we need to understand the power to continue. Oleh karena itu Saudara, kita perlu memahami ini Saudara, kuasa untuk bisa berjalan terus Saudara Because untuk we melanjutkan. Do, we do not just come here in this church just for us to enjoy and satisfied. Jadi Saudara, kita ke gereja ini bukan hanya untuk kita menikmati dan merasa puas Saudara di dalam uh, gereja ini. We come here we came here because we want the power of God within us to continue and share that to the people around us, especially our family. Tapi kita pingin saudara bahwa kuasa Tuhan yang diberikan kepada kita, kita itu bisa teruskan itu kita sharekan kepada pada keluarga kita yang lain. Are you ready for this? Apakah saudara siap untuk ini? Amin. Wow, just say amen ah. Katakan amin yang keras saudara. Help, amen. Help me to preach, okay? Saudara tolong saya supaya saya bisa khotbah lebih baik. Semangat saudara. You have to to interact with us. Jadi saudara harus berinteraksi bersama kami di sini. Ya, yeah, if you are blessed say amen. Kalau saudara diberkati katakan Amin. Oh, the, two, the, the, meaning of amen means yes. arti kata amin itu adalah ya. Oh, you you agree with with the word. Artinya apa, saudara-saudara sepakat dengan firmannya. And the other meaning of amen means glory to God. Dan kata lain arti lain dari amin adalah kemuliaan bagi Tuhan. Amen. Amin. Oh, now you understand. Nah, sekarang saudara paham <laughs> hal ini ya. You are very good, amen. Saudara itu semuanya sangat baik, amen. Oh ya, yeah, I yeah. want I want to hear from you, Amin. <laughs> Saya pengen dengar lagi kak saudara dari saudara, Amin? Iya. Yeah. Iya. Yeah, even God. those who are watching at the at the Zoom or at the uh, at the FB, so you answer us also. Even e, even the, we did not we are not hearing you. Nah saudara, sekalipun saudara mungkin ada yang mengikuti lewat apa Facebook atau apa Zoom ya, yeah? saudara meskipun nggak lihat kami, kami juga nggak bisa lihat saudara so tetap bisa katakan Amin. Amin. So we are live today, amen. Jadi saudara kita hidup saudara ya bagi mereka juga ada di sini. Amen Amin saudara. <laughs> and that's why your church now is so active and alive. Oh, huh? Karena itu itu so, gereja saudara itu aktif dan hidup sekarang ini saudara. Yeah. Amin. Yeah, ya, amen. Yeah. So activate activate. <laughs> Jadi it. saudara aktifkan kembali saudara mulai diaktifkan gitu saudara. Yeah, and not just you are sitting there with uh, doing nothing. Jadi but, bukan oh, okay. bukan hanya saudara duduk tanpa melakukan apa-apa. But for for you to help us is to response. Jadi bagi saudara adalah untuk bisa menolong kami adalah dengan memberikan respon gitu saudara ya. Wow, oke, okay. oke. Okay. Uh, ya, yeah. what if your children, if you ask something from them, if your children doesn't uh, does not uh, answer you? Jadi rasanya gimana saudara kalau anak-anak saudara nggak mau jawab saat saudara nanyain dia mereka? Uh, what would you Rasanya bagaimana saudara what mau ngomong apa saudara? <laughs> So, can you imagine that. <laughs> Bisa bayangin kan saudara ya? <laughs> if Pastor Abed or Pastor Leah or whoever pastor are, who are teaching here, now if you don't response, what would be the what would be the result? Jadi saudara kalau Bapak Pendeta Abed juga Ibu Leah saudara atau pendeta lain khotbah di sini saudara nggak ada respon, hasilnya gimana saudara? Wow, well, you see? So we are talking to the dead one. <laughs> Artinya saudara kita lagi ngomong sama orang yang mati ini saudara. Only the dead one do not answer. Karena hanya orang yang mati nggak bisa jawab, saudara nggak bisa ngomong, saudara. But we are talking to the alive one. Tetapi kita ini lagi ngobrol ngomong kepada orang-orang yang hidup. Wow, hidup, wow, wow alive, hidup, hidup. <laughs> Haleluya. Oh dia, yeah. oke, okay. continue okay. to power to continue. Oke, okay. kuasa untuk melanjutkan. Oke, okay. you, if you will see here. In Hebrews 39-40. Ya, kalau kita bisa buka bersama-sama saudara di Ibrani 11 ayat39-40 okay. Oke okay, saya bacakan Ibrani 11 ayat 39 sampai dengan 40 dan mm -hmm. mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan mm -hmm. So if you see here that all those uh, all those men of faith in Hebrew 11. Jadi saudara bisa lihat ini ini orang-orang yang penuh dengan iman di Ibrani 11 ini saudara. That they obtain good testimony through faith. Hmm. Bahwa mereka itu mendapatkan sebuah kesaksian yang baik mengenai melalui iman mereka. But we will see here that their faith is not enough. Tetapi it, kita bisa lihat di sini saudara bahwa if, iman mereka enggak enggak cukup. If it is not been passed on kalau apa saudara kalau itu tidak diteruskan that's why the bible said in verse 40 that they should not be made perfect apart from us as recipient. Nah, saudara oleh karena itu di ayat yang ke-40 saudara dikatakan sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Ya, yeah, you see That the Old Testament saints is preparing something. They 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 did a, a good testimony. Jadi saudara gini, gini, uh, perjanjian lama saudara itu mereka melakukan sesuatu sudah persiapan yang baik. Mereka melakukan kesaksian-kesaksian yang baik dalam hidup mereka. They are the person of truth mereka ini adalah orang-orang yang penuh dengan kesu, ke, ke, kebenaran. They are living proof of their of their teaching. Mereka bukti hidup dari pengajaran-pengajaran mereka. They are the messenger. Mereka juga sang pembawa-pembawa pesan ya Tuhan. They are the living doctrine. Mereka ini adalah doktrin-doktrin yang hidup. The, the, the word of God is dwelling within them. Jadi, firman Tuhan itu benar-benar tinggal ada di dalam diri mereka. orang-orang so ini, So they are they are ini, the, the the example of the truth. Dan mereka ini, juga teladan ini, kebenaran saudara orang di perjanjian baru di ini, di mereka ini, kesaksian yang ini, di perjanjian ini, ini, kesaksian yang baik. And the Bible said, they conquer kingdoms. Dan dikatakan juga, saudara mereka juga mengalahkan kerajaan-kerajaan. This man of faith, they conquer kingdoms, conquer kingdoms. Saudara, pahlawan-pahlawan iman ini, saudara mereka itu mengalahkan kerajaan-kerajaan. That's why they receive the good testimony. Oleh karena itu disebut mereka ini mendapatkan kesaksian yang baik. But they did not receive the promise. Tapi saudara mereka tidak menerima yang dijanjikan oleh Be Tuhan. Because they saw Jesus kan ahead of them. Karena mereka melihat Yesus itu di, di depan mereka. But they never experienced Jesus personally. Tetapi mereka belum pernah tidak pernah merasakan mengalami Yesus secara pribadi, saudara. They never saw the person of the flesh. Mereka nggak pernah melihat. Mer, uh, Yesus itu secara daging. That's why in verse 40 God provided something better for you and me. Jadi oleh karena itu dikatakan di ayat 40 saudara bahwa Tuhan itu Allah itu menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi saudara dan saya. That's Amen. why that's why we are blessed. Oleh karena itulah mengapa kita diberkati. Amin. That's why you are blessed. Oleh karena itu kenapa saudara diberkati. Amin. 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 Activate. Amin. Aktifkan saudara. Amin. Wow, you see. Lihat ini, saudara. Ya, luar biasa, nggak? Saudara ah, luar biasa, ha? luar biasa. Haleluya! God provided something better for you and me. Jadi, Tuhan Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi saudara dan saya. That their work is not enough without us to continue, karena Bapak, pekerjaan itu nggak cukup sebelum kita lanjutkan, saudara. Their faith is not enough without us. To jadi iman mereka itu nggak cukup, saudara, sampai sebelum kita teruskan. Because in Hebrew ten, the old is the is the shadow and the new is the substance. Saudara, karena di Ibrani 10 dikatakan yang lalu itu hanyalah sebagai bayangan akan bukti di masa depan. That's why the child was born. Oleh karena itulah mengapa sang anak itu lahir, saudara. In Matthew chapter one verse twenty. Di Matius satu ayat yang ke 20 puluh. In Matthew chapter 1 verse 20. Matius 1 ayat yang ke-20. For the child who has been conceived in her is of the Holy Spirit. Oh, bagian B ya? Bagian B. Uh, Matius 1 ayat yang ke-20 bagi yeah, 20 okay. sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yes. it's from the Holy Spirit. Dari Roh Kudus, Saudara. That this is the promise. Dan inilah janjinya, Saudara. That they did not experience yang mana orang-orang di perjanjian lama pahlawan-pahlawan iman itu tidak pernah mengalami hal ini. The man of faith from the old they did not experience the person of the flesh, the person of the spirit. Jadi saudara orang di perjanjian lama mereka ini perjanjian lama mereka tidak pernah mengalami saudara manusia yang lahir dalam daging ini lahir Allah yang lahir di dalam but daging ini. But they experience The, the, goodness of God. Tetapi mereka tetap memang mengalami kebaikan kebaikannya Tuhan. And that's why Matthew 1:21, she will bear a son, and you shall call his name Jesus. For he will save his people from their sins. Oleh karena itu saudara di Matius 1 ayat ke-21 dikatakan seperti ini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Oh, you see, there is deliverance, the total deliverance, saudara of, lihat, ini of removing all the same, all the sins from us through Christ Jesus. Jadi ada sebuah total kelepasan atas menyingkirkan atas semua dosa-dosa kita. He purify us by his precious blood. Dan Yesus itu memurnikan kita oleh karena darahnya yang berharga. Ya, yeah, he save us. Ya, betul. Dia itu menyelamatkan kita, saudara. Through his precious blood. Melalui darahnya yang sangat berharga. and all of us now last time only only the patriarch the prophet was experiencing the holy spirit the spirit of god but today all of us because of jesus we experience him dan oleh karena itu saudara zaman dulu saudara hanya orang pastorannya orang yang apa namanya patriot-patriot juga juga nabi-nabi yang mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa. Tetapi oleh karena Roh Kudus sekarang itu ada bagi kita, kita semua juga bisa mengalaminya, Saudara. Pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa itu. Amin. Haleluya. Are you ready for that? Nah, Saudara siap gak untuk hal ini, Saudara? Haleluya. Are you ready for that? Saudara siap, Amin. Wow, yes. let's give clap. Berikan tepuk tangan yang dahsyat dong untuk Tuhan Jesus. kita. Wow, she will bear a son and that son is in your spirit right now. Dikatakan dia itu akan melahirkan anak dan anak itu ada di dalam saudara yaitu rohnya. Why? Sama Roh Kudus. Why? Ih, kenapa saudara? In Ephesians 1:13-14. Di Efesus 1 ayat yang ke-13 sampai ke 14 saudara. You were sealed with the Holy Spirit of promise. Dikatakan saudara kok itu akan dimeteraikan oleh Roh Kudus yang Yo. dijanjikan itu. Wow, amen. Amen. Who is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. So you were sealed. Jadi saudara, saudara itu sudah dimeteraikan. Last time is so individualistic. Last time is only from one person. Jadi Saudara, kalau zaman dulu perjanjian lama itu hanya masalah tentang individual, salah satu person saja, but, satu pribadi aja. But today, Tetap, each individual. Tetapi sekarang ini untuk semua Saudara. Amen to that? Amen Saudara. When you receive Jesus, you receive that seal. Jadi saat Saudara begitu menerima Yesus, Saudara akan menerima meterai itu. You have the shield of the Holy Spirit saudara, with the Holy Spirit. Saudara itu sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. That's the promise that we experience now. Itulah janji yang kita alami sekarang ini. Amen, Saudara? Ada amin Saudara? Are you ready for that? Apakah Saudara siap untuk hal ini? And you know what is the meaning of the word sealed? Dan Saudara tahu nggak arti kata dimeteraikan ini? And the word sealed means a signal or a private mark for security. Meterai itu adalah sebuah tanda atau tanda private uh, tanda privat gitu saudara ya untuk keamanan amin saudara amin enggak saudara you have the mark of, for security saudara itu punya tanda untuk keamanan gitu saudara so God is surrounding you with His uh, protection amin jadi Tuhan itu mengelilingi saudara dengan perlindungannya so you are not ordinary now jadi saudara itu bukan orang-orang biasa sekarang ini. You are extraordinary because of Jesus. Dan ye saudara itu adalah orang-orang yang luar biasa karena ada Yesus. Wow, haleluya. Amin. Yes. Wow. Come on, let's give him Berikan a tepuk clap. tangan dong untuk Tuhan kita saudara. Clap offering you know. Ya, yeah, berikan korban tepuk tangan untuk saudara. You untuk are Tuhan. not just playing keyboard, playing guitar, playing bass drum and playing drums. But, but rather... You are enjoying the mark for security. Saudara tidak hanya saudara sedang menikmati main main musik gitar drum bass drum atau apapun, tetapi saudara itu menikmati saudara di mana saudara perlindungan secara luar biasa. Ada security gitu saudara, keamanan. Wah, haleluya. Praise be the name of Jesus. Puji Tuhan saudara. Amen, Puji Amen. Tuhan, ah. Hallelujah. You are sealed. You were sealed by that promise. Jadi saudara ini benar-benar dimeteraikan oleh janjinya Tuhan. You need to enjoy that. Dan saudara perlu menikmati hal itu. Walk with it. Saudara bekerja bersama itu. Wow, haleluya, Amen. Amen, amen. Do not walk without not without understanding with that kind of promise. Jadi saudara jangan pernah saudara berjalan dengan sebuah pemahaman tanpa pemahaman tentang janji ini, saudara. Every time you you think, every time you behave, you behave that uh, you behave as you have that mark for security. Jadi setiap kali cara saudara ber, mulai berpikir, setiap kali saudara bertindak itu harus mencerminkan bahwa saudara ngerti. Saudara itu memiliki sebuah tanda dari Tuhan Yesus. Because of that mark. Oleh karena tanda itulah. Fear has, has no power in your life. Ketakutan itu nggak ada kuasa dalam hidup saudara problem of nothingness or problem of uh of your uh, of your uh uh of yourself you are overcomer jadi saudara masalah-masalah dalam diri saudara masalah tentang apapun saudara saudara itu akan menjadi pemenang dalam diri saudara sendiri because you have the shield karena apa saudara punya meterainya that shield of promise is to secure you Dan uh yang mem, yang janji meterai itu adalah untuk mengamankan saudara secure your finances mengamankan keuangan saudara secure your children mengamankan anak saudara wow secure your ministry mengamankan pelayanan saudara because you have that anointing karena apa saudara-saudara memiliki urapan itu haleluya amen can you uh, can you can you can you imagine that That God had uh, given that to you and I. Bisa nggak saudara bayangkan hal ini, saudara, bahwa Tuhan itu sudah memberikan hal ini bagi saudara dan saya. And then the word earnest. Dan kemudian kata earnest, saudara. Means pledge. Itu artinya itu janji, gitu, means saudara. Means deposit part Jadi, of the chase, purchase. Artinya itu deposit, gitu, saudara ya, down payment, gitu, saudara, pembayaran di awal. That is an advance of the rest of the payment. Nah, ini pembayaran awal dari semua pembayaran yang keseluruhannya. Advance security. Jadi ini saudara keamanan di depan gitu saudara. So because of that blood of Jesus. Oleh karena darah Yesus, because of that forgiveness. Oleh karena pengampunannya, there is a deposit in your life. Maka di situ ada deposit di dalam hidup saudara. He deposit he that life within you. Jadi deposit yang hidup di dalam diri saudara. And that life is your strength. Dan hidup itu adalah kekuatan saudara. And that is the advance as security. Dan itu adalah pembayaran di muka saudara untuk and, keamanan dalam hidup saudara. And God gave you the ability to prosper. Dan Tuhan memberikan kepada saudara kemampuan untuk bisa berhasil. God gave you strength to prosper. Tuhan memberikan saudara kekuatan untuk berhasil. He he, he encountered you not to be poor. Saudara Tuhan itu bertemu dengan saudara nggak ingin supaya saudara menjadi kaya. Eh sorry miskin. God encountered you for you to enjoy abundance. Tuhan berjumpa dengan saudara ini mencurahkan saudara kelimpahan dalam hidup saudara. What you need is to discover your grace. Tapi yang perlu saudara perlu lakukan adalah untuk menemukan anugerah saudara dalam discover hidup your specific anointing temukan saudara urapan spesifik dalam hidup saudara like example seperti contoh saudara anointing to sing saudara memiliki urapan untuk bernyanyi and that's that singing ability one day god will put that one into into a into a a city nah saudara Karunia untuk bernyanyi itu, saudara, Tuhan curahkan dalam dan Suatu saat, saudara, itu bisa dituangkan dalam sebuah CD. So that you can have an income. Jadi akhirnya, saudara bisa mendapatkan pendapatan. E, or you you can have that ability or ability to to what? to make a uh, uh, to make a. Uh... A business. Atau saudara punya diberikan ke Tuhan kemampuan, saudara bisa membuat uh, sebuah bisnis. God already deposited in your life. How to manage? Jadi Tuhan itu sudah memberikan deposit gitu, saudara. Dalam hidup saudara, bagaimana saudara memanage bisnis saudara? And that's why He gave you the understanding. Oleh karena itulah mengapa Tuhan kemudian berikan kepada saudara pemahaman, pengertian. He gave you the the knowledge. Tuhan berikan saudara itu pengetahuan. The wisdom. Hikmat. That is the meaning of strength. Itu adalah arti dari kata kekuatan Saudara. In Deuteronomy chapter 8:18, Bilangan, Bilangan 8 ayat yang ke-18, that he gave you the strength to get wealth. Diberikan diberikan uh, kekuatan untuk mencapai kekayaan, sorry, sorry. The word strength means wisdom. Sorry diulangan Saudara okay, ya. Okay, it's okay. Ya. Uh, kata kata apa kekuatan itulah hikmat Saudara. Tadi diulangan ya Saudara, mohon maaf. Wow, that is the good uh, uh a good uh, technology uh, immediately yeah. come. Yes. <laughs> Apira. <laughs> yeah. Ulangan 8 ya. Yeah. He gave you the ability to get well. Tuhan itu memberikan kepada Saudara kekuatan untuk memperoleh kekayaan. And the word strength to get well. The word strength means wisdom. Nah, Saudara kata-kata kekuatan itu artinya hikmat. And knowledge dan pengetahuan. And understanding dan pemahaman. This is not this is not just about your strength physical. Jadi kekuatan ini bukan berbicara tentang hanya kekuatan saudara secara fisik aja saudara. But this is a kind of strength internal. Tetapi ini merupakan sebuah kekuatan secara internal dalam diri saudara. Your understanding to communicate. Jadi saudara bisa memiliki pemahaman untuk bisa berkomunikasi bagaimana. Your knowledge to know the business. Saudara memiliki pengetahuan untuk melakukan bisnis. To to be literate with what you are doing. Jadi untuk bisa saudara bisa ber berinteraksi dengan apa yang saudara sedang kerjakan sekarang ini. That is the itu yang disebut pengetahuan. And God is go, going to give that knowledge of in you. Dan Tuhan itu ingin memberikan pengertian, pengertian tentang pengetahuan tentang Kristus itu kepada saudara. Wow, aleluya, Amen. Amin. Amin. And the joy of the Lord is my strength. Dan sukacita Tuhan adalah kekuatanku. Amin. So your strength is from Is from what when you bring joy and pleasure to His glory. Jadi kekuatan itu berasal dari mana, saudara? Saat saudara membawa kemuliaan, sukacita di dalam kemuliaan Tuhan. When you when you honor Him for His glory, when you honor Him in everything you do. Saat saudara menghormati Tuhan untuk segala sesuatu, saat saudara menghormati Tuhan dalam setiap apa yang saudara lakukan. And He will give you strength. Nah di situlah Tuhan memberikan saudara kekuatannya. Oke, okay, the meaning of strength means wisdom. Oke okay, tadi kembali lagi saudara kata kekuatan artinya hikmat. Give you strength with knowledge. Memberikan saudara kekuatan dengan pengetahuan. Give you strength to understand. Memberikan what happened saudara around. kekuatan untuk bisa memahami apa sih yang sedang terjadi. God deposited that in your life. Dan itu Tuhan sudah depositkan dalam hidup saudara. So all of you, all of our, of our going to do is to de, to discover it. Jadi tugas kita adalah kita itu hanya FBI-nya menemukannya. Wow, that's why there is what we call inheritance. Nah, kemudian saudara ada satu kata lagi, saudara. Kita mewarisi. And that is what we call the heirship or to receive a legacy. Nah, artinya apa? Warisan itu apa sih, saudara? Warisan itu adalah yang diturunkan, saudara, ya, Now, yang diberikan start untuk warisan. The legacy is the spirit from the one who whom you allow to speak nah saudara legasi atau uh, warisan itu adalah berasal dari orang yang saudara izinkan untuk berbicara dalam hidup saudara like like your pastor here in this house seperti apa saudara bapak gembala saudara di gereja ini so run after that wisdom saudara cari saudara dapatkan hikmatnya run after the grace that he carried. cari saudara anugerah dapatkan anugerah yang dia bawa that is the power of God from within him dan kuasa Tuhan yang ada di dalam beliau And there is what we call right time. Nah, kemudian saudara ada sebuah kata, ada satu uh, poin yang pertama adalah waktu yang tepat. Say it with me, right time. Semua katakan waktu yang tepat. Wow, and we called it the right time. Nah, kita sebut ini waktu yang tepat, saudara. Wow, ya. haleluya. Amen. So right time means Galatians 4:4. Waktu yang tepat itu artinya di Galatia 4 ayat yang keempat. When the fullness of the time came. Tetapi setelah genap. Waktunya. Ini God saudara, ya. sent forth His Son Jesus Christ, born of a woman, born under the law. Maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. You, you see, He gave us the right time. Lihat ini, saudara. Tuhan memberikan kepada kita waktunya yang tepat, itu waktu yang genap itu, saudara. Now listen. Saudara perhatikan ini, saudara. The word time in the world point of view is world clock. Saudara. Kata-kata uh, waktu di dalam pengertian sudut pandang dunia itu adalah uh, jam, saudara. Jam di dunia ini. So, do you have a wall clock in your house? Saudara punya du, uh, jam dunia, saudara di rumah? Jam gitu, saudara? Yeah. Yeah, oh iya kan? yeah, see, When you ask, uh, what is your time now? Jadi kalau tanya jam berapa sekarang gitu, saudara? What time? What was our time today? Nah hari ini apa, saudara? Our time is seven o'clock, eight o'clock. Jam berapa sekarang, saudara? Jam tujuh, jam delapan, seven. Oh, seven yes oh but in the time of the lord what is your time tapi di waktunya Tuhan kalau time ditanyain saudara waktunya pas apa ini saudara di waktunya Tuhan you see you're now bingung ha? nah sekarang bingung <laughs> <laughs> because why in the in the in god's point of view time is person jadi saudara di dalam sudut pandangnya Tuhan waktu itu adalah suatu pribadi saudara in pribadi God, in god's point of view time means maturity di dalam sudut pandangnya Allah waktu itu adalah berhubungan dengan uh, kedewasaan. That is the meaning of fullness of time. Dan itu yang disebut genap waktunya. So time ya. is maturity. Jadi waktu itu adalah kedewasaan. And the other meaning of maturity means obedience. Dan kata lain dalam kedewasaan adalah ketaatan. It's not how many years you are already in the ministry. Jadi bukan ber, uh, berhubungan dengan berapa tahun sih saudara itu ada di dalam pelayanan. Now how many years already you are attending to the church? Atau berapa tahun saudara sudah mengikuti malah, apa mengikuti ibadah di gereja ini? You see, I'm already 10 years Pastor Dong. Waduh saya sudah ikut 10 tahun Pastor Dong. But my question is, are you growing? Tapi pertanyaan saya adalah apakah saudara bertumbuh? You see? Ya. Yeah. Amen. Are you growing? Apakah saudara bertumbuh? Are you fruitful? Apakah saudara berbuah, menghasilkan buah? How fruitful are you? Seberapa banyak buah yang saudara hasilkan? That's why time is Waktu. obedience. Waktu itu berhubungan dengan ketaatan. Time is maturity. Waktu itu berhubungan dengan kedewasaan. You see, he said God sent forth his son. Dikatakan Tuhan Allah mengutus anaknya for you to be get mature to know him supaya saudara itu bisa menjadi uh, menjadi dewasa untuk bisa mengenal dia and experience the seal of the pro, the promise seal of the promise of the holy spirit dan bisa saudara menikmati saudara uh, janji yang sudah dimeteraikan dalam diri saudara and for you to enjoy what god deposited in your life dan bagi saudara untuk bisa menikmati depositnya sudah Tuhan taruh dalam hidup saudara ini wow haleluya amen amin He is your wisdom. Dia Tuhan itulah hikmat saudara. Dia is your knowledge. Dialah pengetahuan saudara Yesus. He is your righteousness. Dialah kebenaran saudara. Wow. He is our holiness. Dan dialah kekudusan kita. That is some, uh, that is 1 Corinthians 130 to 31. Sorry, Pastor. 1 Corinthians 1. Oh, 1 Korintus, sorry. 30 yeah, 1 Korintus to 31. 30 sampai 31. Okay, you read it? Ya, yeah, sorry. Kita buka bersama 1 yeah, Korintus. Okay.

yang oleh Allah telah mm -hmm. menjadi hikmat bagi kita. Mm -hmm. Amin. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Mm. Ayat 31 karena itu seperti ada tertulis barang siapa bermegah hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Amin. Haleluya Yes. Amin, Amen, Saudara. He became our holiness, our righteousness. That's why The fullness of time means maturity. Jadi, saudara lihat di, saudara, dia menjadi apa, saudara? Kekudusan kita, dia yang memberikan kebenaran kita, itu berhubungan dengan waktu yang disebut apa, saudara? Kedewasaan. So, in the Bible, the meaning of maturity or the meaning of time is a person. Jadi, saudara di dalam Firman Tuhan Why? arti kata dari uh, dari waktu itu adalah pribadi. Why? Kenapa, saudara? Oke, okay. kenapa, saudara? Kenapa, saudara? When is the time God saved the Israelites from slavery in Egypt? Saya tanya, kapan Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir? You see, the answer is Jawabannya adalah when Moses came. Saat Musa datang. When Moses came. Saat Musa datang. When When uh, when the salvation started. Kapan keselamatan itu dimulai? When Jesus came. Yaitu saat Yesus datang. The person came. Pribadinya ini Saudara, orangnya ini datang. So our deliverance comes from the person of the Lord Jesus Christ. Jadi kelepasan kita itu berasal dari mana Saudara? Pribadi Yesus Kristus. When Jesus came. Saat Yesus datang, He saved us. Dia menyelamatkan kita. Wow. Amin. That's the right time. Itu adalah waktu yang tepat. When was the last time you experienced the new life? When Pastor Abed came? Jadi kapan saudara menikmati hidup yang baru saat Pastor Abed datang? When the servant of God came. Pada saat hamba Tuhan datang. When the servant of God came and God gave them children. Dan pada saat hamba Tuhan datang dan kemudian diberikan kepada mereka anak, saudara. That's why we have a very good choir. Orang karena itu mengapa ada pemenyanyi yang sangat bagus. And then his uh, his uh, son, oldest son, married to the worship leader. Kemudian saudara tadi anaknya yang paling gede nikah dengan worship leadernya. That's why we have a service today. Oleh karena itu ada ada ibadah hari ini. We have a good worship today. Kita menikmati ibadah penyembahan yang bagus sekarang hari ini. God use instrument. Tuhan pakai instrumen. The person of the Holy Spirit through the through the servant of God. Tuhan pakai uh, pribadi Roh Kudus itu melalui melalui pribadi Roh Kudus untuk hambanya. Now there is also a, an instrument that God used today. Kemudian ada instrumen lagi yang dipakai oleh Tuhan hari ini. Nah, that God uses today, no other than the, Pastor Estella, interpret me. Nah, satu alat yang dipakai oleh Tuhan itu Pastor Estella yang bisa menterjemahkan. Imagine if I took this place, I, I, I'm talking and then without her. Bayangkan saudara, kalau pastornya bicara-bicara tanpa ada penterjemahnya. Can you understand? Saudara bisa menangkap, bisa memahaminya enggak, Saudara? You see? Nah, Saudara bisa lihat ini. So if Pastor Estella did not grow in the Lord, where is the right time now? Nah, kalau Pastor Stella-nya enggak bertumbuh di dalam Tuhan, pertanyaannya di mana waktu yang tepatnya sekarang? You see? Nah, saudara bisa paham, bisa nangkap ini, Saudara ya. But the time we know is the world clock. Tapi waktu-waktu yang kita ketahui hanyalah jam di dunia ini aja, saudara. That is the external time. Nah, itu waktu yang di luar, eksternal aja, saudara. Where is now the internal season? Nah, di mana sekarang musim internalnya di mana sekarang? Your maturity. Yaitu apa, saudara? Kedewasaan, saudara. That's why we call this right time. Nah, oleh karena itu kita bisa ngomong waktu yang tepat, waktu yang genap itu seperti apa? When the fullness of time came di mana kegenapan waktu itu telah datang. When the maturity came. Kapan saudara pada waktu kedewasaan datang. Now Pastor Stella now can stand because he already understand. Nah, sekarang Pastor Stella sudah bisa berdiri sini karena sudah bisa nangkap, Saudara bisa ngerti. How to communicate the word. Bagaimana bisa mengkomunikasikan firman-Nya ini? okay, how many of you have 10 years old? 10 years old daughter oh. or son. Berapa banyak sih di antara Saudara yang punya anak yang usianya 10 tahun? Ada? If the tahun? if the 10 years old stand up here. Kalau sekarang ada anak yang usianya 10 tahun berdiri di sini, can they or your children can they interpret this word? Bisa enggak kalau anak saudara ini menerjemahkan uh, apa namanya firman Tuhan? You see? Sudah bisa paham nangkap tidak? Because they are not right time or age To interpret. Karena mereka anak yang usia 10 tahun itu bukan pada waktu atau usia yang tepat untuk menterjemahkan. That's why there is Galatians chapter 4. Oleh karena itu ada Galatia 4 Saudara. Verse one and two, you, Let's read it. Oke, okay, kita baca bersama Saudara Galatia 4 ayat 1 okay. dan 2. So let's read it. Oke, okay, saya baca. In, in Galatia bahasa empat. or in oh, English or for? also. For Galatians what? chapter 4 verse 1 and 2. Oh. Galatia 4 ayat 1 dan 2 ya. Oke. Okay. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, ayatnya mm -hmm. kedua, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Oke, okay, so okay. in English? In English? Bahasa Inggrisnya Saudara bisa ada. Oke. Okay. Yeah. Are we there? Now I say that the heir as long as he is a child okay different not from a servant so nothing difference jadi enggak ada enggak ada bedanya saudara dengan hamba gitu saudara Do he be lord of all he is the owner of all sekalipun dia itu pemilik dari semuanya In verse 2 yang kedua But is under tutors mm -hmm. Tapi di bawah tutor gitu, perwalian. And governors or mentors. Dan pengawas. Ah, you look at that one. Until the time. Nah, perhatikan ini. Sampai, appointed of the father. Sampai waktu yang ditentukan oleh sang bapa. So time in the spirit, look at that. The father was appointed the time. Nah, saudara lihat ini. Waktu di dalam roh itu adalah waktu di mana yang sudah ditentukan oleh Bapak. Oke, okay, until the maturity. Yaitu apa saudara? Sampai pasak kedewasaan until the maturity came sampai kesewasaan baru datang this datang saudara this one of the power to continue nah ini adalah salah satu kuasa kekuatan untuk kita bisa melanjutkan dalam hidup kita ini so tell the person next to you be matured jadi katakan kepada kiri kanan ayo jadilah dewasa katakan kepada kiri kanan saudara jadilah dewasa wow say it to the next person to next to you big grow up Kemudian saudara katakan kepada kiri kanan, ayo dewasalah, bertumbuhlah gitu saudara. Amin saudara. Amin saudara. Haleluya. When Amen. is the time Jesus came? Uh, when is the time God save us? Kapan Tuhan datang untuk menyelamatkan kita? When? Kapan saudara? When Jesus. Saat Yesus. Oh you see, the fullness nah. of time. Came. The spirit of a son was given to us. Nah, saudara, pada saat genap waktunya tadi, saudara ya, genap waktunya maka rohnya itu diberikan kepada kita. So the next. Kemudian berikutnya. Right person. Tadi yang tadi kan uh, waktu yang tepat. Kemudian yang kedua adalah orang yang tepat. Okay, then I will give you shepherds after my own heart, who will feed you knowledge and understanding. Ya, ayat yang, uh, Yeremia 3 yang ke 15 Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala Yang sesuai dengan hatiku Mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan Dan pengertian So he will give you After his own heart He will give you pastor dia akan memberikan kepada saudara sesuai dengan hatinya Tuhan dia akan memberikan saudara gembala This is one of the criteria that we need to continue. Nah, ini saudara salah satu kriteria yang perlu kita terus lanjutkan dalam hidup kita. Never underestimate your pastor. Jangan pernah meremehkan gembala saudara atau pendeta saudara. Even your biological parents. Sekalipun Beliau itu adalah ayah saudara secara biologis. They are the right person or the right instrument for you to grow. Karena mereka ini adalah orang atau instrumen yang tepat bagi saudara atau saudara bisa bertumbuh dalam hidup saudara. To video knowledge. Untuk memberikan makan saudara pengetahuan. To video understanding. Untuk memberikan saudara makan pengertian. That's why the time must come. Oleh karena itu waktunya harus datang. So. If talking about maturity is not about how old are you in physical. Jadi saudara berbicara tentang kedewasaan itu tidak berbicara tentang seberapa saudara sudah tua secara uh, fisik ini. M Many people who are physically physically old but spiritually young. Ada banyak orang saudara secara fisik ini sudah tua tetapi secara rohnya masih muda. So we need to grow up. Jadi saudara kita tuh perlu untuk bisa bertumbuh dewasa. There are, there's also a lot of people who are who are also young physically but they are they are mature spiritually. Tapi ada juga banyak orang saudara meskipun secara fisik ini masih muda tetapi mereka itu dewasa di dalam roh. That's why God raised a shepherds after his own heart to feed you. Oleh karena itulah mengapa Tuhan itu mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatinya Tuhan bagi saudara. This is one of the grace for us to continue. Dan ini adalah salah satu saudara karunia bagi kita untuk bisa melanjutkan dalam hidup kita. To video knowledge. Untuk apa? Memenuhi pengetahuan to saudara. To video understanding. Untuk memberikan kepada makanan saudara pemengertian saudara. Number three. Yang ketiga saudara. Right message. Pesan yang tepat. Oke, okay. so right message. Who is the message? Ya, yeah. pesan yang tepat. Siapa itu pesan yang tepat, saudara? For He Will save his people from their sins. Kembali ke Matius 1 ayat yang ke-21 Saudara. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. So the word he Jadi kata dia means the person. Itu meracu kepada pribadi. Now, where is Jesus now? Nah, di mana Saudara Yesus sekarang? He is within us. Saudara, Yesus ada di dalam diri Jesus? kita. Di mana saudara? In me. Di dalamku. In me. Di dalamku katakan semuanya. Di dalamku. Di dalamku. Where is Jesus? Di mana Yesus? Christ in me. Kristus dalamku. The hope of Kristus dalamku. Kristus dalamku. Wow, haleluya. The hope of glory. Col Colossians 1:27. Kolosia Kolose 1 ayat 27 dikatakan pengharapan akan kemuliaan. Christ in me. Kristus ada dalamku. The hope of pengharapan akan Glory. Kemuliaan. Now, say it with yourself. Sekarang katakan pada diri saudara. Christ sendiri, in me. Kristus ada dalam diriku. Oh, you say Christ in me. Kristus dalam diriku. In the moment you preach Jesus. Nah, pada saat saudara memperkatakan tentang Yesus. You are now the carrier. Sekarang saudara ini sang pembawa yang carrier membawa. Carrier of the message. Membawa pesan. You are the messenger of the message. Saudara ini adalah pembawa pesan dari pesan itu. So the message is in your spirit. Jadi pesan itu ada sudah ada di dalam roh saudara. And the message is Christ. Dan pesan itu adalah Kristus sendiri. And your children hear that. Dan anak-anak saudara mendengar saudara. They will be get saved. Maka mereka akan diselamatkan. If they will believe. Jika mereka percaya. They will be get healed. Maka mereka akan disembuhkan. If they will believe. Jika mereka percaya. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Because you carry that name. Karena apa saudara? Karena saudara membawa nama Yesus. Salami and those who call upon that name, dan bagi kita atas nama itu, will be saved. Maka kita diselamatkan. That's why our part is to preach. Maka bagian kita adalah untuk apa, saudara? Preach the good news. Memberitakan hal yang baik and, the good kabar news, baik. and the good news is Jesus. Dan kabar baik itu siapa, saudara? Yesus sendiri. And that good news is not written on tablets. Dan good news, kabar baik itu tidak ditulis dalam tablet. But written in our hearts. Tetapi tertulis di dalam hati kita. That people can see it. Di mana orang lain bisa melihat kita? People can read it. Orang bisa membacanya. In 2 Corinthians, 3, Di dua it. Korintus tiga yang kedua, Open it. buka bersama saudara 2 Korintus 3. Right, yang kedua, pesan yang tepat. Oke, okay. oke, okay, kita buka bersama. Korintus, dua Korintus tiga, ayat yang kedua. All of you, all of you, are. all right. you, all of dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Oh, si? Amin. Yes. People can read it. Orang bisa membacanya, saudara. You are the messenger. Kak, saudara langsung membawa pesan itu. Jesus is in you. Yesus sudah ada dalam diri saudara. And the Jesus is not on tablets. Dan Yesus itu bukan ada di tablet. But Jesus is in your heart. Tapi Yesus ada di dalam hati saudara. You are the perfect messenger. Saudara itu adalah pembawa pesan yang tepat people Sempurna. will be get saved. Orang akan diselamatkan. Because you are the, the, the person of the message. Karena saudara adalah pribadi sang pembawa pesan itu. Christ in me. Karena Kristus dalamku. The hope of pengharapan akan. That's why Jesus kemudian. said, learn from me. Oleh karena itu Yesus berkata belajarlah kepadaku. Oh, what is the meaning of learn from me? Artinya apa sih belajar kepadaku? Where is Jesus again? Sekarang saya tanya lagi saudara, di mana Yesus? In me, dalamku. And your children, anak-anak saudara. What are you to, to, telling to them? Saudara ngomong apa ngajari apa kepada anak-anak saudara? Anak, mm -hmm. children, anak. learn from me. Dikatakan anak-anak belajar ke mami, ke papi, ke saya gitu ya. You see, Betul learn kan, from, belajar padaku. Who said that? Siapa yang ngomong gitu saudara? Jesus in Matthew Jesus, 11. Matius 11. He said, learn from me." Dia berkata, "Belajarlah kepadaku." And where is the me? Nah, di mana sih kata aku ini? Where is Jesus? Di mana Yesus? In me. Dalamku. Christ in Kristus ada di dalam. Who is now the perfect messenger? Nah, sekarang pertanyaannya siapa sang Who? pembawa pesan yang sempurna yang tepat itu, Saudara? Who is now, where is now the right messenger? Di mana sekarang Saudara pembawa pesan yang tepat itu? This is the power to continue. Nah, inilah Saudara. Ini adalah kekuatan untuk Saudara terus bisa melanjutkan Saudara melanjutkan dalam hidup Saudara panggilan Tuhan. You have that power. Saudara satunya kuasa itu. Amin. You carry that power. Saudara sudah membawa kuasa itu. Stop struggling within you. Saudara berhenti ber mengalami pergumulan dalam diri the Saudara. The right time, dan di waktu yang tepat. The right person, pribadi yang tepat. And the right message, dan tepat. Yang, uh, pesan yang tepat and the last one is the, right, in the right place waktu yang tempat yang tepat wow haleluya haleluya are you ready Saudara siap Saudara What, where is the right place Di mana ini Saudara tempat yang tepat itu di mana you see the right place when Jesus came in Jerusalem when God Wah, wow, delivered her through a lady. Saudara, waktu yang tep uh, sorry, tempat yang tepat itu adalah pada waktu di Yerusalem. When God delivered wow, him, seorang wanita melahirkan through Yesus, a virgin, virgin Mary. Dimana Allah melahirkan Yesus melalui and what Maria is the place? Nazareth. Di Dimana tempatnya Nazareth. Here on earth. Ada di sini di muka bumi ini, saudara. As it is terjadi seperti di as it is in heaven. Jadi di Surga, here on earth, right place, di bumi seperti di so, here surga. On earth, Jadi kita ada di muka bumi ini, here in this church. Di sini kita di gereja ini, where God wants to speak. Di mana Tuhan kepingin kita ingin berbicara and deliver and 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 share the message of deliverance. Dan saudara, Tuhan ingin kita men-sharekan pesan-pesan kelepasan, pembebasan. And, and the right place is find a place or a church yaitu tempat yang tepat adalah saudara tidak kita bisa menemukan tempat itu adalah di gereja kita where you can exercise your obedience di mana gereja itu tempat saudara bisa melatih ketaatan saudara the place where you can exercise your faithfulness di mana tempat saudara bisa melatih kesetiaan saudara the place where you can you can exercise your faithfulness di mana tempat saudara bisa melatih kesetiaan saudara the place where you can exercise your submission tempat di mana saudara bisa melatih penundukan diri so that you will grow supaya saudara bisa bertumbuh so that you will enjoy the power to continue supaya saudara bisa menikmati kuasa untuk bisa melanjutkan dalam hidup saudara this is not just about oh i'm so blessed and then and then uh lay down slain <laughs> jadi saudara bukan hanya sekedar waduh oh, aku sudah sangat diberkati dan kemudian berbaring aja saudara how many of you saw a lot of people when Pastor Abed pray then then this link. Oh, sorry saudara. Jadi bukan hanya ber, ber, bukan hanya masalahnya gitu saudara. Diperkati aku diperkati terus kemudian rebah gitu saudara ya. Berapa banyak saudara lihat saudara, ada Pastor Abed doain terus ada yang rebah? And then after this mm -hmm. thing mereka keluar pulang gitu saudara. Did they change? Berubah nggak saudara? Thing <laughs> <Slain laughs> also when the problem came. Saudara rebah juga karena kena masalah gitu saudara ya. This is the problem. Nah, masalahnya di sini Saudara. We forgot that there is a right time. Karena kita lupa bahwa ada waktu yang tepat. A right person. Orang yang tepat. The right message. Pesannya yang tepat. And the right place. Dan tempatnya yang tepat, Saudara. You know if you are not used to this message. Jadi kalau saudara nggak terbiasa dengar pesan that's why, seperti ini. That's why your mind is struggling. Oleh karena itu saudara pikiran saudara bergumul saat ini berjuang Be untuk memahami Because saudara. you are not used to it. Karena nggak terbiasa mikir hal seperti ini saudara. Because you are used to Amen. Ah God will bless me. Karena kebiasaannya gini saudara, cuman amin ya Tuhan berkati aku, Tuhan akan memberkati aku gitu saudara biasanya. Nothing wrong with that. Sebetulnya enggak salah tentang hal itu saudara. But the most accurate one. Tetapi yang paling akurat adalah. You need to grow means the right time. Saudara perlu untuk bertumbuh yaitu di waktu yang tepat. You need to find a right person saudara, whom you allow to speak. Saudara perlu menemukan pribadi yang tepat yang saudara izinkan berbicara untuk hidup saudara. To feed you knowledge. Untuk memberi makan saudara pengetahuan. To coach. Untuk mengajar saudara. To video understanding. Untuk memberikan maka saudara pemahaman, pengertian. Where can you find? You have a teacher and you are teaching your teacher. Di mana saudara bisa beli saudara uh, pengajar dan saudara ngajari pengajar saudara? You are a student. You are teaching the teacher. <laughs> saudara murid tapi ngajari gurunya. So we are all student here that we need a tutor. Nah, kita semua itu murid dan kita butuhnya tutor, saudara ya, pengajar. The full time, the time that that is under the father. Ya, waktu yang full, yang penuh itu ada di bawah bapa. So that's why there is a right message. Nah, sekarang ada pesan yang tepat. A right time. Waktu yang tepat. A right person. Pribadi orang yang tepat, and the right place. Kemudian tadi, saudara, apa tempatnya and yang the juga right, tepat? And the right place is a governing base. Jadi, tempat waktu yang tepat, oh, tempat yang tepat <laughs> itu adalah apa namanya saudara base camp-nya untuk memerintah ya yeah, the kingdom operates manifest nah disitulah bagaimana kerajaan surga itu termanifestasikan the kingdom of god here on earth di mana kerajaan surga itu ada di muka bumi di sini that's why pastor Abed was raised in this time oleh karena itulah mengapa bapak Kepala Abed itu dibesarkan untuk musim ini di waktu ini that's why we have a church rehoboth Kenapakah? Oleh karena itulah kita bisa punya gereja rehobot ini, Saudara. Because Pastor Leia and Pastor Abed cannot be separate Rehoboth Church and the 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 person of the message. Nah, Saudara, karena apa, Saudara? Pastor Leia dan Ibu uh, Pak Abed ini tidak bisa dipisahkan dengan gereja rehobot ini karena ini pesan mereka. Because it is God's epicenter of God's activities. Karena apa, Saudara? Di tempat ini adalah menjadi tempat pusat aktivitasnya Tuhan. The, the, uh, the, the power of God is manifesting in the life of Pastor Abed. Di mana kuasa Tuhan itu dimanifestasikan melalui kehidupan Bapak Ibu Gembala di tempat ini. We are not lifting the person. Jadi bukan hanya sekedar cuma meninggi-ninggiin orang, Saudara. We are lifting God through the person. Tetapi kita itu meninggikan Tuhan melalui pribadi hambamnya. Where is Jesus? Sekarang tanya lagi di mana Yesus? Oke, okay, again. Lagi dong, Saudara. Di mana? Dalamku, oh, the religious spirit in heaven. Oh, kalau roh-roh agamawi ngomongnya Tuhan Yesus, gimana di surga gitu, saudara? Ya, you know the religious, saudara so, tahu, orang-orang agamawi, saudara agamawi gitu. The teaching of the religious is you go to heaven. Nah, pengajaran dari agamawi itu dikatakan, kamu pergi ke surga." The teaching of Jesus, the heaven will come to you. Tetapi, pengajaran Yesus adalah surga itu akan datang kepadamu, your kingdom come. Kerajaanmu datang. Your will be done. Kehendakmu terjadi. On earth. Di bumi. As it is. Seperti di surga. As it is. Seperti di surga. Where, where is the heaven? Sekarang pertanyaannya di mana surga itu, saudara? Over there. Di atas sana. Or here. Atau di sini, saudara. Oh, that's why when you when you, your mother-in-law see you, they say they saw heaven. Nah, oleh karena itu, saudara, saat ibu mertua saudara ketemu saudara, ibu mertua saudara melihat ada surga di depan saudara, di dalam di diri saudara. Yeah, Amin. Every time they look at you. Setiap kali ibu mertua lihat saudara, they saw the joy of the Holy Spirit. Mereka melihat sukacita dalam roh saudara. They saw the life of the Holy Spirit. Mereka bisa melihat Roh Kudus, kehidupan what, Roh Kudus. What they see is Jesus in me. Apa yang mereka lihat adalah Yesus dalam diriku. That is the epicenter of God's activities. Dan disitulah adalah pusat tuh aktivitas Tuhan dalam diri kita. You are the center of His work. Saudara so, adalah pusat dari Firman-Nya. You are His workmanship. Saudara itu adalah perbuatan uh, hasil perbuatannya Tuhan. Wow, haleluya, Amen. menangannya Tuhan. You are his instrument for his glory. Dan saudara adalah alat untuk kemuliaan Tuhan. It is a place where God is pleased to dwell. Itu adalah sebuah tempat and manifest di mana Tuhan itu tinggal dan bermanifestasi. This place. Di tempat ini God sebenarnya. loves. Tuhan mengasihi. To dwell. Tuhan Tuhan suka untuk tinggal because he wants his name be lifted up. Karena apa Saudara? Di tempat itu namanya ditinggikan. Last word. Firman terakhir. Colossians 3 ayat verse 2 to 4. Ketiga. Kolosia Kolose 3. Colos Colossians 3. Yes. Colossians This is the the conclusion. Colossians 3 verse 3 ayat yang ke 2 to 4. 2 sampai 4. Ini kesimpulan terakhirnya, saudara. Oke, okay, so let's read it. Oke, okay, kita baca, saudara. Oke. Okay. Two four. Two. Kolosian Street, yes. verse two. Two four. Two to four. Oke, okay, saya bacakan ya, saudara ya. Oke. Okay. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, mm -hmm. sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak. Kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Wow, haleluya! Are you ready? Saudara siap, saudara. So again, read it, Pastor. Oke, okay, saya bacakan sekali lagi, saudara: pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. amen. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam amen. Allah. Amen. Ayat yang berikutnya, apabila Kristus, yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri wow. bersama dia dalam kemuliaan. Amin. Haleluya. Haleluya. Where is Jesus now? Di mana Yesus sekarang? Oh yo, haleluya. Oh Haleluya. Where are you now? Di mana saudara? In me. <laughs> Look at that. You see? This is one of the power to continue. Ini adalah satu kuasa Saudara, kekuatan untuk Saudara bisa terus melanjutkan dalam hidup Saudara. When you discover the right time? Di mana Saudara bisa menemukan the right waktu person? Tepat, te tepat, pribadi orang yang tepat. The right message. Pesan yang tepat. And the right message the right place. Dan uh, tempat yang tepat. You cannot everywhere. Pardon me. You cannot be everywhere. Saudara nggak bisa ada di manapun, saudara. berada di mana-mana, saudara. Because if you are everywhere, you are nowhere. Karena saudara kalau ada di mana-mana, saudara artinya ya nggak ada di mana-mana gitu, saudara ya. You are floating in the air. Saudara kalau saudara mengambang di udara. Even the airplane the airplane ha ha has an airport. Benar, saudara. Pesawat aja punya airport, saudara, untuk melandas, untuk uh, berlandas, saudara. Now where is your airport? Nah, airport saudara di mana, saudara? we are so high in the spirit. <laughs> Artinya gini saudara, kita tuh kayak melayang-layang sangat tinggi di dalam roh. Floating in the spirit. Mengambang gitu saudara ya, di dalam roh. But where is your right place? Tetapi tempat saudara yang tepat itu di mana sih? So that you can glorify him. Supaya saudara bisa mempermuliakan Tuhan. If you glorify him. Kalau saudara mempermuliakan Tuhan. You will also be lifted up with him. Saudara juga akan ditinggikan bersama dengan Tuhan. Amen. You need not to lift up yourself. Jadi nggak perlu saudara meninggikan diri saudara sendiri. Just simply lift up His name. Jadi tinggikan aja namanya Tuhan. Glorify His name. Permuliakan namanya. Through your Christ-like attitude. Melalui apa saudara? Sikap yang serupa dengan Kristus dalam hidup saudara. Carry that life. Bawa hidup itu saudara. Be a good example to those people who who am who are with you jadilah teladan yang baik saudara untuk orang-orang yang ada bersama dengan saudara you can do it saudara bisa lakukan ini but because you have you have the shield of the holy spirit karena apa saudara saudara sudah memiliki meterai dari roh kudus itu because god deposit something from within you karena Tuhan itu sudah mendeposikan sesuatu dalam diri saudara So you are extraordinary. Jadi saudara itu adalah orang-orang yang luar biasa. You are not just ordinary person. Jadi saudara itu bukan orang biasa. Because you have Christ within you. Karena apa saudara? Saudara memiliki Kristus di dalam diri saudara. Just walk Amen. with Him. Jadi berjalan aja bersama dia. Show it to your mother-in-law, your father-in-law, to your children and to your neighbor. Tunjukkan itu saudara kepada ayah mertua, saudara ibu mertua, saudara anak-anak saudara, tetangga-tetangga saudara. That is the very very power. Dan itu that God adalah place in you to continue. Kuasa yang benar-benar luar biasa yang Tuhan taruh dalam diri saudara untuk hidup terus lanjut dalam hidup saudara, melanjutkan hidup saudara. Amin. Amin saudara if you have sin or guilt within, just come to the Lord and forgive those who sin against you. Kalau saudara punya dosa, datang aja kepada Tuhan minta pengampunan. Tapi juga ampunilah orang yang bersalah kepada saudara. Stop doubting. Saudara berhenti ragu, jangan ragu lagi. Just come and repent. Datang aja dan bertobatlah. And the Lord is willing to willing to reveal himself again to again to your life. Dan Tuhan sangat bersedia untuk menyatakan dirinya lagi atas hidup saudara dalam hidup saudara. That's why the song All my life you had been faithful. Oleh karena itu tadi saudara, sepanjang hidupku engkau telah setia ya Tuhan. All my life. Sepanjang hidupku you had been so so good. Engkau begitu sudah sangat sangat baik. Wow, haleluya. In every breath. Di setiap nafas. That I am able. Yang aku bisa dapatkan. And I will I will sing dan aku akan bernyanyi the goodness akan kebaikan of God. akan kebaikan Tuhan Now listen. Nah, saudara perhatikan ini the word spirit means breath saudara kata-kata roh itu adalah nafas in the old testament the spirit means wind saudara di dalam perjanjian lama saudara roh itu adalah angin artinya in the new testament dalam perjanjian barunya in greek word dalam bahasa yunaninya the word spirit kata-kata roh means our breath. Itu artinya nafas. The breath of God. Nafasnya Tuhan. That's why in every breath that I am able. Nah, oleh itu saudara, dalam setiap nafas yang aku bisa dapatkan. Just come to the Lord. Artinya saudara datang with, aja kepada Tuhan. With humility. Dengan kerendahan hati. Humble ourselves. Humble. Let's come rendahkan humbling ourselves. Rendahkan diri kita. di hadapan and forgive those who sin against you. Dan kemudian ampuni orang yang berdosa bersalah kepada saudara. And ask the Lord. Dan mintalah kepada Tuhan. To reveal more and more of Him untuk to Untuk menyatakan lebih dan lebih lagi akan Dia dalam All hidup my life, you have been faithful. And all my life, you have been so, so good. With every breath that I am made oh, I will see of the goodness of God. Hallelujah. And all my life you have been faithful. Amen. Hallelujah. And all my life you have been so, so.